Assalamualaikum, salam jenggot. Oke, ketemu lagi sama gue di YouTube channel gue, Cupang Bang Jenggot. Pagi ini gue lagi ada di lubukan gue. Lubukan-lubukan gue. Ini sebagian lubukan gue yang di rumah, karena gue fokusnya nanti untuk pembesaran. Ada tempat yang pernah gue upload, jadi itu nanti itu gue bikin farm buat khusus pembesaran. Tapi di rumah tetap gue naruh lubukan juga kayak gini. Buat kesibukan gue pagi-pagi di rumah sebelum gue nengok farm gue yang pembesaran itu. Nah, jadi pagi ini gue mau sortir lubukan gue. Dan di sini lubukan ini pernah gue sortir juga waktu itu, tapi gue sortir mel-melnya aja. Dan sekarang gue mau panen atau gue mau sortir, gue mau ren lagi biar cepet naik warnanya yang female-femalenya. Jadi ini adalah satu cara untuk mempercepat proses naiknya warna. Jadi female-nya gue ren supaya lebih cepat ya progresnya ya. Jadi seperti apa, ikutin terus proses gue ngeren atau progres burayak-burayak gue, khususnya female, karena ini tinggal kebanyakan female ya. Ikutin terus, jangan di skip. Nah, kawan-kawan, ini dia nih lubukan gue, lubukan female gue ya. Tuh warnanya udah naik ya, warnanya udah naik tuh ya. Ini usianya 2,5 bulan kawan, jadi mau gue naikin ke botol renan. Tuh kawan-kawan, lihat tuh, wuduh, asik. Oke, jadi ini bakal gue sortir, gue pindahin ke botol aqua ya, atau botol air mineral. Nah, tuh seperti apa, lanjutin terus ya, jangan di skip ya. Oke kawan-kawan, gue jadi kalau nyortir kayak gini ya, gue langsung serok aja tuh ya. Gue serok, gue cari yang warna-warnanya udah enak tuh kawan ya. Nah, gue pindahin ke sini dulu sebelum gue pindahin ke botol. Cari yang enak-enak kawan ya. Jadi prosesnya seperti ini kawan-kawan. Bukan maksud menggurui, tapi ini hanya berbagi apa ya, pengalaman yang gue lakuin di farm gue. Kalau gue mau ngeren atau sortir lah kurang lebih ya. Ini yellow, ada yellownya kawan. Tuh. Ada yellownya ya. Tuh. Ada nyelip avatar. Jadi kawan-kawan, kalau pengen ikannya cepat ya, cepat untuk naik warnanya di saat umur udah 2,5 bulan gitu ya, kita langsung pindahin aja ke botol renan untuk percepat proses naiknya warna kawan ya. Jadi seperti ini kawan-kawan. Oke, gue lanjut dulu ya. Oke kawan-kawan, nih udah dapet ya. Nggak tahu nih jumlahnya berapa, tapi yang pasti ini female. Ada 1-2 yang male bakal gue pindahin juga ya. Ini bakal gue pindahin ke botol dulu ya. Botolnya sudah saya siapkan. Tuh. Jadi ini gue pindahin ke sini dulu kawan ya. Kita ren biar cepet progresnya. Jadi beginilah prosesnya kalau saya pengen percepat naiknya warna ya. Jadi dari lubukan usia 2,5 bulan kita pindah ke botol-botol ren kayak gini kawan. Ya, nanti ini kita isi semua. Terus habis itu kita kasih daun ketapang kawan. Wih, tenaga bantuan. Tinggal kita kasih daun ketapang kawan. Ya, ini jadi rombongan female-female kawan. Ya, ini dia nih Mr. Ambon. Oke, ini sekarang udah proses, tinggal proses kasih daun ketapang. Tetap dibantu sama Ambon. Siluet doang nih, siluet. Ya, jadi gini kawan-kawan ya, proses akhirnya adalah
kita kasih daun ketapang, terus setelah itu kita taruhlah di rak. Habis itu kita rutin ganti 3 hari sekali ya airnya ya, biar percepat proses naiknya warna kawan. Oke, sekedar berbagi aja yang gue lakuin di farm gue. Boleh ditiru, boleh enggak apa-apa. Sekedar berbagi kawan. Oke, kawan-kawan, jadi gitu aja kurang lebih video gue kali ini, dimana gue habis sortir female-female gue yang ada di gubukan di kulkas bekas, terus gue masukin ke toples buat gue rent. Supaya apa? Supaya warnanya cepet naik. Nah, ini gue rent ya, ini isinya female semua kawan, female semua. Jadi gue rent seperti ini, nanti gue bakal rutin ganti air. Tiap 3 hari sekali gue ganti air untuk mempercepat proses naiknya warna. Karena dengan mengganti air itu, kadar oksigen dalam air itu akan bagus terus ya, kualitas airnya akan bagus terus. Jadi pertumbuhan dan mutasi si ikannya akan lebih bagus lagi. Jadi kurang lebih gitu aja video gue kali ini kawan-kawan ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian yang lagi gemar bermain ikan cupang, gemar ngebreed ikan cupang, pengen menikmati proses. Jadi seperti inilah kurang lebihnya gue kalau memproses naiknya warna ikan-ikan cupang gue. Nggak cuma female, male-nya juga gue lakuin yang sama. Gue rent seperti ini, gue ganti air rutin. Jadi yang pengen tahu terus tentang cupang atau seputar cupang, bisa pantau terus video gue di YouTube channel gue. Jangan lupa di subscribe, komen, share juga ke kawan-kawan kalian, di like ya, di like. Semoga channel ini kedepannya semakin maju lagi, jadi bisa memberi informasi, bisa tukar informasi, bisa saling berbagi tentang ikan cupang ya. Oke, jadi gitu aja video kali ini. Mari sama-sama kita majukan percupang Indonesia. Salam cupang Indonesia dan salam jenggot.